SMK Muhammadiyah 1 Sangatta atau Sekolah Teknik Mesin STM adalah salah satu sekolah kejuruan swasta, bahkan merupakan pencetus SMK pertama di Kutai Timur yang berdiri sejak 17 Juli tahun 2000. Muhammadiyah selalu berbenah untuk menyesuaikan perkembangan pendidikan dalam berbagai hal, termasuk kerjasama dengan dunia usaha dan industri. Salah satunya adalah dengan mengadakan MOU bersama PT Pama Persada Nusantara, PT Kaltim Primakul, PT ODG, PT Astra Auto 2000, dan beberapa perusahaan lainnya. Membuka beberapa program studi keahlian antara lain teknik kendaraan ringan, teknik alat berat, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer jaringan, dan rekayasa perangkat lunak. Dengan kurikulum pembelajaran yang diselaraskan dengan K13 revisi terbaru, beserta pembelajaran produktif yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dunia industri yang mengacu pada revolusi industri 4.0. Untuk menjamin keberlangsungan pendidikan yang tinggi dengan fasilitas penunjang seperti perpustakaan, masjid, teknologi informasi, ruang belajar, workshop, dan sarana olahraga. Dibawahi langsung oleh Majelis Dikdasmen, maka SMK Muhammadiyah tidak hanya mencetak siswa-siswi yang kaya akan ilmu, namun juga dengan akhlak yang religius, serta mencetak para kader-kader militan untuk meneruskan amal usaha Muhammadiyah, sehingga para lulusan SMK Muhammadiyah 1 Sangatta merupakan manusia yang bermanfaat bagi kemajuan peradaban. Dari Muhammadiyah untuk bangsa.